Oke guys, gua akan bikin tutorial edit audio video melalui aplikasi KineMaster. Seperti biasa, kita masuk ke aplikasi KineMaster lalu tekan ikon tengah. Lalu pilih rasio 16:9. Kita pilih video yang mau kita edit. Gua pilih salah satu video yang udah gua rekam sebelumnya. Oke, gua putar. Ini masih ada suaranya. Lalu kita tekan videonya. Di situ ada tombol volume, kita mute. Lalu kita silent. Lalu centang. Coba kita putar. Sekarang sudah tidak ada suara-suara bisingnya. Sekarang kita masuk ke menu audio. Kita pilih audio apa yang mau kita masukin ke video. Gua pilih salah satu, lalu kita tekan tanda tambah, lalu checklist. Coba diputar. Setelah itu tekanan garis warna hijau itu audionya, lalu kita pangkas ke kanan. Jangan lupa di checklist. Setelah itu kita putar. Oke, udah. Saya save, ekspor dan bagikan. Tunggu sampai selesai. Oke, kita cek di menu galeri export. Ini